Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di Standar Maker YouTube channel. Untuk hari ini gua ada di Tekno Dojo. Sekarang namanya apa, Man? Oh iya, Tekno Dojo, iya. Gua dulu awal Tekno Rakits. Sekarang Tekno Dojo. Oh enggak. Tekno Bros ya? Tekno Bros. Oh bukan. Ada abangin apa? Nah, ini yang gue mainin waktu di Graha Tamiya, modelnya kayak gini, nggak ada yang gue rubah sedikit pun. Tapi ada sih, tapi nanti gue mau nyoba nggak pakai light dust, gue mau pakai torque tune aja. Ini udah gue install torque tune. Depannya itu pakai nyoba kemarin di mau main di Graha Tamiya, gue rubah pakai 89. Anjir, ketagihan gue main di 5 jalur jadinya nih. Nggak pakai stabilizer, pakai beginian doang nih. Menunaikan ibadah 5 jalur, kata dari Sensei Rocky, ya kan? Rocky TTM. Sama depan kanan kiri itu pakai 89, belakang pakai 19 mm untuk rollernya. Damper juga gua kayaknya nggak ngerubah-ngerubah damper, gua begini-begini aja damper. Tetap yang favorit tuh tengah pakai burger. Cuman ada perubahan tuh pas nyobain run kedua apa ketiga tuh, akhirnya GC-nya tuh gua tambahin spacer berapa mili nih ya, 1,5 mili ya, 1,5 mili. Ini sebelah gue ada nih ya, whatever channel tuh sini. Dan kenapa gue main di Tekno, waktu itu gue nggak sempet di Gratam, gue nggak bisa sambil biasa sambil ngerekam, tapi di Tekno ini layoutnya 3 jalurnya hampir menyerupai dengan Gratam kemarin, jadi mampir ke sini silaturahmi. Ya begini, bodinya masih yang begini. Ini namanya sekarang red kampret. Kalau kemarin kan hitam ya, black cipret ya. Sekarang ini red kampret. Dalamnya nggak ada perubahan, ini doang. Waktu di Gratam gue pakein light dust. Cuman karena light dust itu indikasinya gampang putus, jadi gue balikin lagi ke torque. Untuk rem, ini dia rem. Rem belakang pakai merah. Rem depannya pakai biru. Ini sih biru, kemarin di Gratam nggak gue pakai, tapi gue tadi coba pasang, siapa tahu nanti enak larinya. Oke, oke, oke. Tuh gesek, Tot, lu ada ground clearance nggak, Tot? Ada. Kalau nggak di sini, di rumah. Ada dong. Nah, GC-nya kemarin pas main di Gratam belakang itu, 4. 4 mm. 4 mm belakang, karena memang ada itunya ya, apa, kayak banks-nya ya. Untuk depan 3,5. Depan 3,5. Terima kasih. Terus apanya lagi? Ban masih pakai yang lama juga. Ini wide spoke carbon super hard sama 4/4 juga. Untuk rasio gear gue pakai, rasio gearnya pakai hijau pink 3,5 banding 1. Terminal pakai gold. Beli second. Second aja, second kalau masih normal, masih bagus kan. Kita lihat run-nya seperti apa, apa yang nanti kita rubah biar bisa 3 lap di track Gratam layout 3 jalurnya. Oke, ciao. Layout-nya itu start di putih, langsung belok kanan. Bedanya dengan layout yang Graha, di sini ada slope set. Dua straight, belok ke kiri, naik, slope up, dua straight, belok, terus di situ turun dua straight, naik banks, banks berapa nih, banks 20-40, banks 40, line changer. Di sini ada seperti kalau di Graha Tamiya kemarin jumping putus, tapi ini dibikin slope up aja, langsung dipaksa turun, finish. Yuk kita coba yuk. Ini udah dikencengin, udah remnya udah dibersihin, ban udah dibersihin semua, kita coba. Beda bunyinya. Waduh, lawannya panda. 1, 2, 3. Nah, di changer aman. Terus. Yo, habis keluar juga.
Apa itu? Ya Allah, marah yang jadi. Ya, dua. Apa sih? Nih, gua. Nah. Finish juga lu. Ini tuh lihat bannya, waduh. Jadi dari ban hitam hard, super hard jadi ultra hard. Enggak, ban silver jadinya. Terus tadi akibat baru dua kali ran ini udah ngampleh nih. Ini kita betulin dulu ya. Ngampleh cuy. Ngampleh tuh apa ya? Lodoh. Terus apanya lagi ya? Ini tadi baterainya gue pakai Neocem. Ya, oke, kita reparasi dulu ini apa? Damper belakang. Ini bannya kotor. Gue harus bersihin dulu. Gue pakai minyak kayu putih kalau bersihin ban. Kenapa pakai minyak kayu putih? Karena lebih gampang dicari, tinggal ke Alfamart atau Indomart. Jadi kok kita bersihin dulu ban ya. Oh. Kita lihat nih gimana nih. Da. Yes. Kita lihat bannya. Tuh. Pincelong lagi. Gila ya. Tuh. Sebelahnya kita kasih lagi. Gini aja bersihinnya tuh. Ush. Kita lihat dar. Kita keringin. Emang agak makan waktu lama sih kalau ngeringin apa bersihin ban pakai minyak kayu putih ya. Bersihkan. Ya, bersihkan. Nah. Ini. Tuh. Yuk kita turun trek lagi yuk. 1, 2, 3. Alhamdulillah finish. Alhamdulillah. Nggak jelek-jelek amat ya. Sombong ya. 1, 2, 3. Woi, habis. Ayo. 1, 2, 3. Gas! Ya, kepleset! Gas! Iya, masuk terus. Apakah finish? Hey! Wuhuuuy! Boleh lah. Sekarang run kedua nih. Kita lihat. Enak nih, udah turun kali baterainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, goks, berasap. Akhirnya 3 lap tadi setelah kelontang-kelanting. Aduh, udah jamnya juga tuh, mau maghrib, udah sampai maghrib. Udah waktunya udah cukup lah main-main hari ini lah. Ya. Kalau gitu gue sekarang mau pamit dulu. Jangan lupa subscribe, like, dislike, komen, dan share. Tuh, udah terdengar suara azan ya. Aduh, bannya juga udah off-road. Ya, oke, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.